Dah. Dah. Ni ah. Dah. Dah sampai dah sini loh. Ni aku nak cakap pasal selesai. Zai, ni luka ha. Sekarang. Nanti kalau nak bubur barang apa semua dalam luka ni. Ni, ha, luka ni. Okey, okay, semua. Dah baru ke? Ha. Oh, dah baru. Dia dah lah. Dia mana? Sekolah mana tu? Benda juga kan. Bila duduk selama ni? Haa, tahu kan, peraturan duduk selama macam ni. Banyak abang semua. Haa, Oh, budak munafik tu. Ah, kenapa dia? Tak suka cara lain dia. Apa pula? Orang macam tu memang tak patut bagi muka kot. Cara lain dia sana. Assalamualaikum. Pagi tadi ada duit hilang. Dalam pukul 12 tu, dekat bilik si 12. Hang gelap apa tu? Sorry. Malam ni dalam sebelum pukul 12, aku nak duit tu apa bagi balik kat tuan dia. Kalau tak, semua orang perlu bayar balik duit yang hilang tu. Kalau apa tak bagi sebelum pukul 12 ni ya. Okey. Terima kasih ya. 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 Ingat lah. Tanya pasal duit hilang tu kan. Yang pagi tadi dia perlu beritahu. Saya dah tahu siapa mi. Siapa dia tu? Ya, Abang Ifan kenal budak baru masuk kat. Yang dah kerian. Budak kerian tu kau? Oh, takkan dia kot. Hang biar betul Elia. Kalau betul yang hang cakap tu Elia, nanti aku beritahu geng-geng aku. Wei, Warden balik. Jom. Wei, fai, jom. Budak kerian tu? Hah? Puyang tu? Eh, takkan aku. Aku tengok dia okey masuk. Baik je. Kalau macam tu, tak apa. Kita panggil je lah dia. Bajak. Weh, Azwan. Haa. Mana sekejap? Ada apa-apa ni? Haa. Boleh panggil je lah sekarang. Dia budak baru kan? Haa, tu. Eh, dia jadi imam sekali tak apa. Ni kali-kali kot. Biarlah dia nak jadi imam. Aku ketua ibu kat sini Uman. Kalau orang tahu dia munafik macam mana? Macam mana tadi munafik yang? Aku tengok depan mata aku Uman. Topeng je semua tu. Ni duit siapa? Ni duit 501 kan? Hang curi kan? Tak tahu. Hang tipu. Kalau hang tak ambil macam mana duit ni ada dua orang? Mana aku tahu. Dah lah, aku tak percaya orang munafik macam hang. Dah, pergi mati lah dengan duit haram tu. Hang sibuk berusrah sana sini bagai. Tapi bila ada satu masalah depan mata hang, ha? Hang tak reti nak selesai kan? Apa pula aku tak selesaikan masalah? Aku dah buat yang terbaik kot. Itu bukan selesaikan masalah. Itu lari. Eh, hang tak reti bezakan selesaikan masalah dengan lari ke? Weh, hang tak nak sebut kan?
tak apa pergi ni, ada bagi satu dalil pada rumah kena lah. Ilyas ada bagi tahu satu dalil ni. Dia kata keluaran-keluaran dia belikan dalam di kafe. Tapi dia akan berusia dan aku keluar dari asrama ni. Alah, ni kan bagus sangat pun. Dia pandang luaran ni tak pandang dalam lah. Ingat dia wajar nak serang keluar semua. Han cakap pandai, tapi realitinya dia yang rosak. Memang patut dia kena tu. So slow dengan dia. Ada masa dia tengah stres. Kalau rasa apa yang nak cakap tu lagi penting daripada benda ni, ha, cakap, cakap. Apa? Hantu yang memukul sangat. Eh, apa pula aku bagi muka? Aku bagi harapan. Eh, sebabkan harapan tinggi tu lah tadi karam. Sebabkan tadi tu karam lah kita ada masalah sikit kisah kamu, orang tau. Hantar dia duduk kabin sakit tu bukan setakat dia jatuh tangga. Eh, dia jatuh tangga tu hantar. Dia stres dengan Ham. Eh, kenapa Ham feel dia macam tu lah? Dia budak baru kot. Han, apa ni daripada aku? Aku lah bagi peluang ke dia. Peluang apa? Peluang untuk aku keluar daripada jawatan ni. Han jangan kata jawatan Han tu lagi penting daripada Tuhan. Jai, tengah aja. Jai, dah berapa jam aja? Nak 5 minit aja, Angga. Wei. Ye. Wei. Ye. Wei, cakap Angga ye. Wei. Wei, wei bangun wei. Yo, bangun apa ni? Cakap Angga ye. Wei. Wei, mari pet tu wei. Ya, dia bisa wei, dulu wei. Dah tak tadi ya. Wei. Angkat dia wei. Tolong. Ye. Angkat dia, tolong angkat dia. Cepat. Wei. Macam mana orang ni? Biasa ni? Tak tahu, tolong angkat lah. Jad, lu bawa pergi semua satu macam tu. Angkat, angkat, angkat. Eh, mana angkat, angkat.